saya ingin meminta maaf atas pengumuman oleh pihak polis bahawa ada dua anggota MBBP ditahan kerana memiliki satu kuantiti ganja yang besar. Perkara ini amat memalukan dan semua pun ini adalah satu tingkah laku oleh pegawai dan juga pekerja am di luar bidang kuasa mereka sebagai anggota MBBP. Tapi kerana ia tertaluk di bawah kerajaan negeri, kerajaan negeri berasa sangat sedih dan hampa serta bahawa tim perbuatan mereka ini jelas memalukan pihak MBBP dan juga kerajaan negeri. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak polis kerana berjaya dalam tangkapan ini. Nah, harap mereka boleh juga meneruskan usaha yang mereka buat ke atas mana-mana pegawai kerajaan atau pekerja am yang terlibat dalam kegiatan ini. Kerana kerajaan negeri tidak akan tutup, kita tidak akan lari daripada sekiranya ada apa-apa perbuatan, kita tidak akan tutup, kita akan bukakan. Kita akan ambil tindakan ke atas mereka ini yang merupakan perosak negara dan sesuatu yang amat memalukan kerajaan negeri Pulau Pinang. Ini adalah satu kesalahan di bawah 39B kerana jumlah ganjan begitu besar. Dan semua tahu bahawa kes seperti ini tentu membawa hukuman yang amat berat sekali. So, itu yang saya hendak mulakan tindak bahasa ini. Ada apa-apa soalan? Yang lain-lain serahkan kepada pihak pihak polis. Tentu kita akan tunggu laporan daripada Dato' Bandar. Dan saya rasa semua terkejut dengan perbuatan ini dan kita nak pastikan bahawa nama kerajaan negeri dan juga Majlis Bandar Pulau Pinang bersih. Ini yang kita selalu sebut bila setitik rosak susu sebelahnya. Tindakan seperti ini. Kita amat marah sama sekali. Sesuatu yang tak boleh diterima langsung. Dan tentu akan ambil tindakan yang sekeras-kerasnya. Tapi kita, saya telah arahkan bahawa pihak Dato' Bandar untuk bekerjasama sebenarnya dengan pihak polis. Dan kita pun ucapkan terima kasih kepada polis kerana telah percaya dan tangkap ini. Lebih baik kita tangkap semua kalau ada yang terlibat, supaya kita dapat bersihkan nama jawatan ataupun pihak berkuasa tempatan yang terlibat.